Awal anak ibu berapa dari Januari sampai awal Desember ini? Kalau diduga, iya. Kita bilang ini baru 1 anak. Dan alhamdulillah dibandingkan tahun lalu, iya. Tahun lalu itu ada 14, tahun ini 1 kali. Itu karena langkah-langkah apa? Langkah yang kami katakan Kabupaten Cirebon ini sudah mendapatkan Kabupaten Layak Anak. Yeah. Kabupaten Layak Anak dalamnya bagaimana di dalamnya itu salah satu indikatornya, yeah, yaitu sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, dan rumah sakit ramah anak. Mm. Jadi kita bagaimana di sini kita menciptakan ramah anak kepada sekolah, rumah sakit, dan puskesmas. Kedepannya untuk lebih menggiatkan lagi apa lagi yang? Insya Allah pada ke depan kami akan membentuk, iya, satgas pencegahan kekerasan perempuan dan anak di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.